paling spektakuler. Ini dia Dreambox Indonesia. Kita akan masuk babak kedua. Kedua tim harus berstrategi karena kalian yang menentukan berapa poin yang diinginkan. Saatnya kita bermain di Flying Box. Ii, teman saya sudah membawa box yang isinya adalah kategori soal. Nanti saya akan bertanya 10 sampai 100 mau berapa poin. Jika tidak bisa menjawab soal tersebut atau salah, poinnya bisa direbut oleh lawan. Kalau jawabannya betul, Flying Box, mainkan. Kategori film, Dos Gandos, poinnya tertinggal. 10 sampai 100 mau berapa poin? Yakin aja. Iya, 100 aja. 100 poin. Lucu terus? Alah, enggak dosa. 10 sampai 100 mau berapa poin? 100. 100 poin. Oke. Tangannya semua ditombol. Dengarkan baik-baik. Perhatikan gambar berikut ini. Apa judul film superhero Indonesia yang diperankan oleh Abimana Arya Satya? Cesar, Cesar jawab. Terus duluan. Cesar, mau tahu? Iya dong. Ya. Ya. Gundala Putra. Putra Petir. Apaan pete? Petir, pete. Kita kunci jawabannya, saya lanjutkan dulu soalnya. Diperankan oleh Abimana Arya Satya di tahun 2019. Jawabannya betul, Gundala. Pertanyaan berikutnya, Flying Box, mainkan. Kesehatan. Lucu terus, mau berapa poin? 50. Oh berapa? 50 aja pak, karena 50. Kita lihat kondisi kesehatan. Iya, kurang yakin dia soalnya. 50. Terus Gandos? Samain aja. 50? 50 poin tangannya ditombol. Awas. Apa nama penyakit karena virus yang menyerang sistem saraf dalam tubuh, khususnya untuk anak di bawah usia 5 tahun, dan dapat menyebabkan kelumpuhan. Mas Gandos? Polio. Stunting. Yakin? Apa? 5, 4, 3, apa? Polio. Yakin? Kita kunci jawabannya? Soalnya belum selesai. Dapat menyebabkan kelumpuhan permanen, bahkan kematian karena lumpuhnya otot pernafasan. Jawabannya adalah polio, betul! Akan masuk soal berikutnya. Flying Box, mainkan. Olahraga. Olahraga. Berapa poin, Jos Gandos? Ya, 100 lah, 100. 100 poin. Lucu terus? 100. 100 poin. Harus yakin, olahraga 100 poin. Dengarkan baik-baik. Apa nama olahraga bela diri asal Jepang yang menggunakan tenaga untuk membanting? Jos Gandos. Jawab aja. Jangan dipijit, tenang aja. Tunggu sono. Malu kita. 5, 4, 3. Sumo. Kita kunci jawabannya. Soalnya belum selesai. Apa nama olahraga bela diri asal Jepang yang menggunakan tenaga untuk membanting lawan? Bahkan mengunci lawan. Merupakan salah satu tekniknya. Jawabannya salah, bukan itu yang kita lucu terus. Apa jawabannya? Ayo. Gak usah dipencet, jawab aja. Tadi. Jawabannya gak usah dipencet. Apa? Aikido. Aikido. Apa? Aikido. Aikido? Ya. You? You. Aki-aki. Aki-aki. Yes. Dan jawabannya salah. Olahraga yang dimaksud adalah judo. Judo.
Dan ada yang mendapatkan 100 poin. Kita masuk ke soal berikutnya. Flying box, mainkan. Banting, Nek. Wisata. Jos Gandos mau berapa poin? 100. Lucu terus? Ya. Ya, 100. 100. Healing soalnya. Dengarkan baik-baik. Berada di negara manakah kawasan wisata Phuket? Adi. Jawabannya. Adi. Ya, dia. Ya, oke. Hei, jangan dipencet. Jawabannya. Thailand. Kita kunci jawabannya, soalnya belum selesai. Berada di negara manakah kawasan wisata Phuket yang terkenal dengan hutan, pegunungan, dan pantai-pantai indahnya? Jawabannya, Thailand, betul. Masuk soal berikutnya, flying box, mainkan. Kita bermain di kategori film lagi. Jos Gandos, berapa poin? 100. 100. Lucu terus? 100. 100. Dengarkan baik-baik. Perhatikan gambar berikut. Film ini dirilis tahun lalu 2023. Diperankan oleh Ringo Agus dan Nirina Zubir yang menceritakan kisah romantis dengan nuansa film hitam putih. Apa judul film tersebut? Tim lucu terus? Jubir. Jubir. Nirina kali Jubir. Nirina. Ayo dong. Apa jawabannya? Get Married. Udah lama itu mah ya. Ini film baru, itu lama banget itu jawabannya. Kemarin. Salah. Jos Gandos. Kisah cinta seperti di film-film. Kita kunci kisah cinta seperti di film-film. Jawabannya salah. Yang betul. Jatuh cinta seperti di film-film. Kita akan masuk teman-teman. Pertanyaan terakhir yang ini juga spesial. Yang berhasil menjawab tambah hadiahnya di Cake Money. Yang berhasil jawab silakan tambah hadiahnya di sana. Sekarang kita lihat dulu kategorinya. Flying box, mainkan. Olahraga. Jos Gandos 10 sampai 100. 100. Apa nama organisasi resmi sepak bola? Lucu terus. PSSI aja ada. Dunia. Indonesia. Apa? Negaranya. Sebelum saya kunci. Apa jawabannya? 5. 4. 3. Indonesia apa? 2. Belum selesai tadi. FIFA. Apa? FIFA. Yakin? FIFA yakin. Angklong. Kunci jawabannya FIFA. Oke. Apa nama organisasi resmi sepak bola internasional? Ayo! Teman-teman, silakan pilih mau yang mana, biru, pink, atau kuning? Pink. Yang pink. Teman-teman sudah memilih yang pink, kalian belum tahu isi kuenya apa. Ada yang hadiah, ada juga yang zong. Saya mau tawar kue kalian, 500 ribu untuk kuenya. Lanjut. Enggak. Tahan dulu. Lebihin. Mau dilebihin berapa nih, 500? Sejuta saja dah. Apa? Sejuta saja. Saya tawar sesuai yang diinginkan. 1 juta rupiah cash atau kue? Belum, kue. Karena kita nggak lihat dari materi, kita keikhlasan, boy. Oke. Silakan. Kue jadi pilihannya menolak 1 juta rupiah. Terus. Tarik. Yeah!
kita akan hitung poin di babak kedua ini. Tim lucu terus. 300 poin. Dos Gandos. Poinnya adalah 50. Masih ada babak ketiga. Babak ketiga semua masih mungkin terjadi. Semua harus lebih fokus. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Dreambox Indonesia.